Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Di video kali ini, admin kembali ngebahas sebuah pay voucher ya, atau sebuah voucher gratisan bayaran terbesar tanpa modal sepeser pun ya di sini. Nah di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video admin ini, langsung saja support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, langsung saja teman-teman gabung ke channel maupun ke grup telegram admin, linknya ada di deskripsi. Oke baik, nama voucher yang bakal kita bahas yaitu PA voucher. Ini sebuah voucher dari luar negeri dan bayarannya super sangat besar. Untuk crypto supportnya di sini banyak sekali ya, ini bisa dilihat ya untuk crypto supportnya. Lalu kita scroll aja ke bawah, untuk penggunanya sudah mencapai 492.000 pengguna, total pembayarannya sudah mencapai 252.000 US dollar, dan untuk hari online-nya 2020 sekitar 3 tahun ya, lebih kurang sekitar 3 tahunan ya. Lalu di sini kita scroll aja ke bawah, kita bisa lihat untuk misinya di sini yang pertama voucher, kedua shortlink, ketiga PTC atau pay to click, selanjutnya overwall, challenge, daily bonus dan advertiser ya. Untuk misi maksud saya untuk cara daftarnya nanti kita tinggal tekan aja link pendaftaran di deskripsi. Setelah menekan link pendaftaran maka tampilannya itu bakal seperti ini. Lanjut saja kita tekan register ya untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu di sini kita tinggal daftar saja ya. Kita tekan register. Nah, kita tinggal daftar saja, cukup memasukkan alamat email, username, password, konfirmasi password, lalu kita pilih gambar terbalik ya untuk antibotnya. Kita scroll aja ke bawah, setelah itu kita tekan register. Nah, nanti setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, maka tampilan awal dari webnya itu bakal seperti ini ya. Kita close saja langsung ini. Dan di sini kita bisa menyelesaikan misi ya. Banyak sekali misi-misi yang akan tertera di sini. Dan di sini admin sudah memiliki saldo sebesar 65.976 token atau sekitar 2.366 satoshi BTC. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, kita coba untuk melakukan penarikan ya. Ini adalah penarikan yang keberapa? Mungkin ke-9 atau 10 kali ya, karena sudah sering sekali admin ngebahas voucher ini ya, karena terlalu legit ya, atau saking legitnya luar biasanya ya. Nah, yang pertama di sini kita harus masukkan wallet dari voucher P ya, atau wallet dari crypto yang akan kita lakukan penarikan. Untuk walletnya supportnya hanya satu wallet, yaitu voucher P. Nah, untuk voucher P di sini buat yang belum daftar, ini dia tampilan voucher P-nya ya. Silahkan langsung saja daftar. Tutorial mengenai cara daftar di voucher P atau wallet voucher P bisa dicek di deskripsi ya. Admin udah tempelkan video tutorial mengenai cara daftar di voucher P. Nah, setelah berhasil daftar di voucher P nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Setelah kayak gini, kita tinggal tekan aja di overview lalu kita pilih wallet. Setelah pilih wallet di sini kita tekan garis 3 pada menu Bitcoin yang ini ya, kita tekan garis 3 yang ini. Lalu kita pilih deposit. Setelah itu kita copy aja address-nya. Setelah berhasil tercopy, kita kembali ke dalam web yang tadi lalu kita paste pada menu wallet. Kita tempel. Nah, setelah berhasil tertempel lalu kita pilih Bitcoin. Selanjutnya kita scroll aja ke bawah, kita pilih gambar terbalik sebagai antibotnya. Setelah itu kita tekan withdraw. Oke, sudah berhasil kita melakukan penarikan. Ini dia ya untuk 5 penarikan terakhir admin ya. Langsung di approve ya teman-teman, langsung berhasil untuk penarikannya. Artinya web ini menganut sistem instan WD ya. Ini dia 5 penarikan terakhir admin. Yang pertama itu admin WD sebesar 55.000 token, yang kedua 96, yang ketiga 82, dan yang terakhir atau yang pertama di sini 117.000 token ya. Langsung saja di sini kita cek ke dalam voucher P ya, apakah penarikan tadi sudah berhasil atau tidak ya. Kita masuk ke dalam overview. Oke, kita kembali dulu. Nah, benar sekali di sini udah WD ya, udah landing sebesar 0,6 dolar. Kita lihat dulu di sini pada history. Nah, ini historinya ya, kita udah berhasil menarik sebesar 2367 satoshi BTC ya. Oke, baik, di sini selanjutnya kita bahas dulu untuk misi-misi yang ada pada website ini ya. Kita bahas dulu misi-misinya, nanti
kita tekan aja garis 3. Setelah itu kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa misi. Yang pertama referral, kupon, daily bonus, challenge, voucher, overworld, task, shortlink ya. PTC juga ada. Kita bahas yang pertama referral ya. Oke, untuk referral nanti akan seperti ini ya. Kita ulang masuk. Oke, ini dia tampilan dari menu referral ya. Di sini kita bisa menggunakan link referral yang ini untuk membagikan. Jika ada orang yang mendaftar menggunakan referral kita, maka kita bakal mendapatkan 10% dari penghasilan si referral yang kita undang tersebut ya. Ini dia beberapa referral admin ya. Untuk referral admin yang aktif sekarang hanya 31 orang. Nah, untuk misi yang lain di sini yaitu misi daily bonus atau klaim harian ya, atau bonus harian. Caranya di sini kita masuk aja ke dalam menu daily bonus, lalu kita klaim. Setelah itu kita tekan aja OK. Nah, setelah berhasil ke dalam daily bonus, maka kita bakal mendapatkan bonus harian ya. Selain dari daily bonus, di sini juga ada misi challenge atau misi tantangan ya. Kita bisa klaim-klaim di sini, banyak sekali misi-misi tantangannya. Yang pertama di sini, jika kita menyelesaikan 25 PTC akan mendapatkan 70 token dan 30 EXP, 10 shortlink, 100 token dan 30 EXP, dan begitu seterusnya ya. Banyak sekali misi-misi yang disediakan di sini. Lalu di sini kita beralih dari misi PTC atau pay to click ya. Maksud saya dari misi challenge ke dalam misi utamanya yaitu misi voucher, karena ini web voucher maka wajib memiliki voucher. Dan di dalam web voucher ini untuk timernya 4 menit per satu misi, dan untuk rewardnya 55 token dan 3 EXP setiap harinya. Kita bisa ngeklaim hingga 1000 kali. Untuk cara klaimnya di sini ini bisa dilihat ya, 751 kita selesaikan dulu 751 ya, lalu kita pilih gambar terbalik. Ini gambar terbaliknya naga. Setelah itu kita verifikasi. Oke, sudah berhasil ya. Di sini bisa dilihat ya, you have 55 token atau sekitar 2 satoshi BTC ya dari misi pouchetnya. Lalu di sini akan ada misi overworld ya. Ini dia misi overworld. Untuk platform supportnya itu ini aja ya. Kita beralih dari overworld ke dalam misi task ya, atau misi tugas ya. Nah, ini misi tugasnya ya, kita harus login dulu ke dalam time wall ya, karena untuk platform tugasnya ada pada platform time wall ya. Kita beralih di sini dari misi task ke dalam misi shortlink. Misi shortlink adalah sebuah misi mengunjungi sebuah iklan yang dimana di sini akan tertera 48 link dengan total token 9472 token dan 192 EXP yang kita dapatkan jika kita menyelesaikan 48 misi shortlink. Dan untuk misinya ini dia ya, banyak sekali, kita tinggal klaim-klaim aja, nanti kita bakal mendapatkan token tergantung iklan yang kita kunjungi. Untuk iklannya di sini rata-rata mendapatkan 150 token ya per satu misi yang kita selesaikan. Untuk misi iklan yang lain di sini selain dari shortlink ada namanya misi iklan PDC atau pay to click, yang dimana ini yang murni yaitu menyelesaikan misi mengunjungi iklan website, yang dimana di sini kita akan mendapatkan 53 iklan dan total rewardnya 1538 token dan waktu tunggunya 430 detik ya. Yang pertama di sini ada 91 token yang kita dapatkan, waktu tunggunya 30 detik. Lalu yang kedua 50 token, yang ketiga 50 token juga dengan waktu tunggu yang sama sekitar 15 detik. Nah, untuk setiap harinya akan ada misi pada PTC ini akan terrefresh setiap hari dalam jangka 1x24 jam. Untuk cara kerjanya kita tinggal tekan aja view. Nah, nanti secara otomatis kita bakal diarahkan ke iklan website atau ke website yang berbeda dari web sebelumnya. Di web ini kita tinggal menunggu selama waktu yang kita pilih. Misalkan tadi kan admin contohnya memilih waktu 15 detik, maka di sini kita tinggal menunggu saja selama 15 detik. Setelah ngerasa sudah 15 detik, kita tinggal kembali saja. Oke, kita kembali. Nah, ini ada timernya ya, kita tunggu timer ini selesai. Setelah selesai maka nanti kita bakal mendapatkan satoshinya ya. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita verifikasi, kita pilih gambar terbalik lalu kita tekan verifikasi. Oke, dah berhasil kita mendapatkan 50 token dan satoshi yang kita dapatkan dalam BTC sekitar 4 satoshi dari 2 misi yang udah berhasil kita selesaikan.
Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku. Untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam.